Ih. Eh, jatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kadering bersama Rica Rica Sembilanan. Yeay. Akhirnya sama Rica Rica lagi, guys. Biasa suka Rica Rica kok, tapi Rica Rica di sini. Ya, benar guys. Dan kali ini kita akan mukbang ayam goreng bumbu hitam. Ya, ayam goreng bumbu hitam. Ini ayamnya udah ada bumbunya gitu. Hitam gitu, guys. Ini kita tambahin lagi. Ada tengah-tengah. Lihat deh jeda tuh mengkilap gitu. Ini kok beda kerupuknya? Gimana? Ya, kerupuknya beda, guys. Jadi nanti kalau misalkan Rica-Rica pengen ini, tinggal ambil aja. Dan kali ini lengkap banget lauk kita. Ada ayamnya, terus ada tempe. Terus ada terong juga. Ini terongnya ketutup, guys. Ada kul. Ada kol goreng favoritku. Kol goreng, terus ada timun. Apa itu namanya? Kemangi. Kemangi. Wah, ini sesuai request dari teman-teman, banyak banget yang request, "Kak, makan sama Rica-Rica lagi dong. Makan lagi sama Rica-Rica lagi dong." Dan ini dia. Dia akhirnya bisa aku ajak mukbang bareng lagi. Oke, tanpa banyak cincong, kita mulai aja makannya, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Perut naik bunyi ya. Iya. Oke, ayo kita makan, guys. Bumbu hitamnya tuh wangi banget, guys, dan katanya sih pedes. Dan kita cobain sekarang ayamnya. Potek, bahannya potek. Ih. Jatuh. Makan yuk. Ayo. Ayamnya enak. Crunchy. Wah, enak nih. Kalian dengar suaranya? Bumbunya enak, guys. Ini terbuat dari apa sih? Warnanya bisa hitam. Kayaknya sih cabai hijau. Wow. Cabai hijau jadi hitam. Iya. Kalau dimasak lama tuh jadi hitam. Kita coba ayamnya, guys. Bumbu hitamnya enak, Bas. Kerupukku melempem, guys. Gak terlalu pedes gak sih sambalnya, tapi enak. Enak banget sih tapi. Jadi ini ada versi bebeknya, guys. Tulis di komen kalau teman-teman setuju aku mukbangin bebeknya. Ikut. Thank you.
Cuman ada satu sih yang gak suka. Minyaknya terlalu banyak. Timun. Nah, ini masih banyak. Wah, bumbunya enak banget sih. Bagi. Bumbu hitamnya, seenak aromanya sih, guys. Nggak enak di mam nggak ada nasi. Karena gurih ya? Karena gurih. Enak ya, gara-gara minyaknya. Overall enak banget. Ayamnya crispy, terus dicocol pakai sambal hitam tuh cocok banget. Yang lain-lain juga, lauk-lauk yang lain, tempe, terong, dicocol pakai sambal hitamnya tuh enak banget. Sampai Richa-Richa nggak bisa berkata-kata. Lihat yang pengen aku mukbangin versi bebeknya, komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you, teman-teman.